Okay. Topik saya pada hari ini yang saya akan sharekan dalam webinar Urban Farming Teknologi ini adalah estetika pertanian bandar. Okay, kita tahu pertanian bandar ini merupakan satu agenda utama di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Okay, di seluruh dunia dipanggil urban farming lah. Okay, apa itu estetika? Estetika adalah satu elemen yang cantik, sedap mata memandang dan ia ada melibatkan dengan etnik-etnik bangsa, agama dan pelbagai etnik, agama, bangsa dan berbagai suku kaum yang ada di Malaysia ini. Itulah uniknya pertanian bandar yang kita telah yang berlaku di negara kita ini. Allah, insyaAllah. Okay, next. Okay, sebelum itu, sebelum saya lebih lanjut lagi, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, segmen saya ni insyaAllah saya akan pamikan, saya akan cerita mengenai pengalaman-pengalaman jawatan pertanian dan dalam masa yang sama juga, selepas slide saya ni saya akan tunjukkan 3 video yang ada kena-mengena dengan jawatan pertanian. Ya. Okay, so pertama, apa itu pertanian bandar? Pertanian bandar adalah satu aktiviti yang menghasil proses memasarkan apa juga barangan-barangan menyebabkan pertanian, sama ada hasilan segar ataupun produk-produk hasilan pertanian di kawasan bandar ataupun di pinggir bandar. Okey, di kawasan bandar ataupun di pinggir bandar. Kalau di luar bandar tu kita tak kongsi sebagai pertanian bandar lah, kita consider sebagai aktiviti pertanian. Okey, so dia menggunakan kaedah pengeluaran hasil menggunakan semula sumber asli dan sisa buang organik. Okey, kalau kita sebut pasal topik kita pada ini adalah lebih pada teknologi. Teknologi ni bukan maksud kita gunakan sepenuhnya high tech. Memang kita ada elemen-elemen high tech, tapi dia bukan sepenuhnya. Sebab apa? Dia ada suka elemen-elemen yang melibatkan konvensional. Okey, dengan syarat, dengan kaedah dia dapat, yang paling penting, objektif dia dapat mengeluarkan hasil secara intensif dan menggunakan sumber-sumber asli dan juga sisa buang organik. Okey, yang ketiga, ia untuk menghasilkan kepelbagai hasil tanaman produk pertanian. Ha, ini fungsi pertanian bandar. Okey, bukan kita nak menghasilkan sayuran saja, tanaman segar saja, produk seperti rempah ratu dan herba saja, tapi kita juga menggalakkan penghasilan hasilan segar. Okey, contoh yang paling mudah, kalau kita tanam pokok bayam Brazil, kita bukan jual bayam Brazil secara segar, tapi kita jual bayam Brazil secara produk, buat keripik ke, buat makanan-makanan kudapan yang boleh value added, boleh membantu pendapatan kita di kawasan bandar. Okey, right, next. Kepentingan tanaman bandar. Kenapa pentingnya tanaman bandar ni adalah disebabkan oleh kepusatan perbandaran ataupun dia panggil urbanization. Urbanization ni akan mewujudkan kos sara hidup. Sebab apa? Ramai rakyat Malaysia sekarang ni ataupun rakyat di seluruh dunia ni dah mula migrate daripada luar bandar ke bandar. Okey, sebab apa? Migrate ni untuk macam-macam aktiviti, untuk bekerja, ada yang belajar, so ada yang kebanyakannya untuk mencari rezeki lah. So dia berpindah daripada luar bandar ke bandar, itu menimbulkan satu proses urbanization. So bila kepadatan penduduk di kawasan bandar, sudah tentu peningkatan kos sara hidup sangat tinggi. Kita tahu sekarang ni negara kita masih dalam keadaan pandemik. So kebanyakannya memang inilah punca-punca utama yang boleh membantu, aktiviti ni yang boleh membantu dalam mengatasi masalah kekurangan pendapatan, boleh mengatasi menjana pendapatan kita, okey, dengan aktiviti tanaman bandar. Okey, so yang kedua adalah peningkatan keperluan makanan di bandar. Okey, memang bila dah padat, memang keperluan makanan di bandar sangat tinggi, terutamanya kalau kita tengok masa zaman sekarang ni, kita kalau boleh jangan ada untuk mengelakkan keputusan bekalan makanan. Okey, jadi kita terpaksa kita cuba menggunakan ruang-ruang yang ada dekat seluruh di bandar kita untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang produktif seperti menjayakan aktiviti tanaman bandar. Okey, right, next. Okey, apakah peranan jawatan tanian dalam pembangunan pertanian bandar? Okey, dia ada 4 elemen utama yang dimainkan oleh jawatan tanian dalam memastikan berlakunya dengan jayanya aktiviti pertanian bandar di negara kita. Okey, pertama, jawatan tanian akan melalui bahagian pertanian bandar akan merancang, menyelaras, melaksana dan memantau program dan aktiviti di kawasan bandar. Okey, itu salah satu tugas kami. Okey, kami juga selain ibu pejabat di Putrajaya, dan kami juga ada desk officer pertanian bandar di seluruh negeri akan memastikan segala aktiviti yang melibatkan pertanian di kawasan bandar dirancang dan diselaras dan dilaksanakan dengan betul. Okey, dan yang kedua, kita akan memastikan mereka-mereka yang ingin melaksanakan aktiviti tanaman bandar sama ada peringkat individu,
peringkat komuniti, peringkat institusi dan peringkat swasta juga, dia mengasihkan kita membantu mereka dalam memastikan mereka mengaplikasi dan kita mempromosikan kaedah pertanian berkaitan di kawasan bandar. So maksudnya apa yang pertanian kaedah sesuai yang kita nak lakukan di kawasan bandar, sama ada adakah kawasan itu perlukan kaedah konvensional ataupun kawasan itu memerlukan boleh dilaksanakan aktiviti-aktiviti yang melibatkan teknologi tinggi macam IoT. Okey, kalau setengah tempat tu dia kata kawasan ni tak ada, jangan risau, kawasan tak ada tak luas pun kita boleh buat berjuta tanam, kita boleh buat aktiviti tanam bandar. Okey, dan yang ketiga, ini yang paling penting, yang paling penting adalah kami Jabatan Pertanian akan sentiasa memberi himat nasihat, perundingan teknikal, kursus dan latihan tanah yang sesuai di kawasan bandar. Okey, ini yang paling, orang kata yang paling mahal lah servis kami. Semua warga Jabatan Pertanian termasuk bahagian tanah bandar juga akan sentiasa memberi himat nasihat, perundingan teknikal, kursus dan latihan. Kalau tuan-tuan berada di kawasan-kawasan bandar, kalau tuan-tuan boleh cuba refer kepada, kalau di Selangor lah, kalau tuan-tuan boleh cuba refer di Jabatan Pertanian Daerah. So, mereka akan sentiasa memberi sokongan, memberi bimbingan, memberi teknikal, latihan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menceburi bidang pertanian bandar ini. Dan siapa yang juga telah menceburi bidang ini juga, kita tetap akan sentiasa memberikan himat nasihat sokongan. Okay? Himat nasihat teknikal ni merupakan aktiviti yang sentiasa consistently kita bagi. Kita akan sentiasa bersama anda. Macam baru-baru ni saya sentiasa saya berhubung dengan beberapa kebun komuniti di Kuala Lumpur, di Putrajaya. Saya nak pastikan, kita nak pastikan mereka ni konsisten dan mereka ni mencapai objektif utama mereka dalam melaksanakan aktiviti pertanian bandar. Okey. Dan yang keempat, kita menyelaras pelaporan dengan pembangunan, membangun dan memastikan data aktiviti pertanian bandar. Kami ada database kami. Berapa di Putrajaya kita akan cover Putrajaya dan Kuala Lumpur, berapa kebun komuniti yang ada, berapa peratus peserta yang ada dan berapa kawasan yang terlibat dalam jangka aktiviti tanah bandar di sama ada di Putrajaya, di Kuala Lumpur ataupun di negeri-negeri di seluruh Malaysia. Inilah peranan Jabatan Pertanian dalam memastikan kelestarian aktiviti tanah bandar sentiasa mapan dan sentiasa wujud. Okey, kita nak pastikan aktiviti tanah bandar ni berkait agak hati ayam lah. Okey, alright, terima kasih. Next. Okay, so sowing seed sustainability ni adalah, kalau tuan-tuan tengok tarikh akhbar ni keluar pada 29 April 2020, satu bulan selepas negara kita melancarkan Perintah Kawalan Pergerakan yang pertama di Malaysia pada 18 bulan Mac. Kita tengok bila berlakunya PKP dan pandemik COVID-19, so semakin ramai individu ataupun institusi ataupun komuniti yang cuba ingin berkecimpung dalam aktiviti tanah bandar di kawasan mereka. Sebab apa? Mereka pertama, mereka tak boleh keluar ketika itu dan sukar untuk mendapatkan bekalan makanan ketika itu. Bahan makanan ada tapi sukar. Apa, kita melakukan pergerakan dan limitation untuk pergerakan ketika itu 10 km, radius 10 km, kurang daripada 10 km. Jadi kat situ timbulnya macam mana mereka nak berkecimpung dalam bidang pertanian secara bersama keluarga. Okey, kita ingat PKP juga ada setengah keluarga mengalami stres, tekanan ketika musim PKP, dan antara aktiviti yang boleh mengatasi masa tekanan ialah aktiviti tanam bandar. Okey, aktiviti bercucuk tanam di kawasan bandar, tak kisahlah ada kawasan luas ke atau ada kawasan luas ke, bercucuk tanam di mapan sapuri pun boleh. Okey, ini uniknya aktiviti tanam bandar yang seorang kata sekarang tengah rancak. Alhamdulillah, kita pandang dari sudut positif pandemik COVID-19 ini adalah ramai. Kami sendiri menerima banyak permohonan, permintaan untuk mereka sama ada peringkat komuniti, peringkat institusi untuk melaksanakan aktiviti tanam bandar. Alhamdulillah. Okey, next. Okay, aktiviti tanam bandar ini merupakan salah satu aktiviti yang produktif. Jadi kami sebagai agensi yang mengutamakan aktiviti pengembangan pertanian di Malaysia ini melalui bahagian tanam bandar, kami juga mencadangkan tanaman-tanaman yang sesuai ikut lokasi. Okey, kaedah-kaedah tanaman yang sesuai ikut kaedah penempatan
Okey, kaedah kawasan besar macam mana untuk teknologi-teknologi tanaman yang digunakan untuk menghasilkan tanaman-tanaman yang banyak, yang apa kata mass production. Ada juga kaedah-kaedah tanaman yang digunakan untuk kegunaan diri sendiri. Okey, itu yang antara tugasan kami yang kami berikan kepada apa nama? Kepada mereka-mereka yang ingin berkecimpung dalam aktiviti tanaman bandar. Okey. So, okey next. Next please. Sekejap eh, Cik Ali. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Rustia. Okey, kita tengok vegetable gardening. Saya ada cerita pasal dengan kepada staff, vegetable gardening produktif home activity during MCO. Berkebun merupakan aktiviti yang sangat produktif ketika kita berada dalam movement control order ataupun PKP lah. Okey, so sekarang ni alhamdulillah hingga kini kita dapat kelonggaran. Okey, setengah-setengah negeri mendapat kelonggaran, tapi jangan lupa jangan langgar SOP lah. Okey. So, itu sangat penting walaupun kita tengah berkebun. Saya sentiasa menasihatkan peserta-peserta kebun komuniti yang saya lawati, sama ada peringkat institusi, peringkat komuniti, peringkat agensi, saya cakap nak berkebun boleh. Tapi tolong patuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Okey, nak cerita pasal berkebun. Okey, selain daripada dapat hasil during MCO ni, kita boleh jual hasil, kita juga mampu untuk sebagai terapi aktiviti bersama keluarga. Okey, memang kita akui ada mereka-mereka yang tak biasa terkurung ketika itu. Jadi mereka terkurung, mereka cuba akan mencari pelbagai informasi mengenai aktiviti tanam bandar, aktiviti-aktiviti pucuk tanam di kawasan rumah mereka. Okey, so ada yang menggunakan barangan-barangan terpakai, ada yang menggunakan ruang-ruang yang ada, yang ada juga menanam di balcony-balcony. Okey, di balcony-balcony ini juga merupakan nampak macam biasa tanam dekat pasulah, tanah dekat bekas-bekas terpakai. Ini bagi saya juga teknologi dalam bidang petak. Ada gangguan eh? Okey, sorry. Ini merupakan salah satu aktiviti yang mencirikan teknologi dalam tanah bandar. Okey, dia tak semestinya menggunakan gadget. Okey, dia tak semestinya menggunakan struktur-struktur yang mahal. Tapi as long as kita ada minat untuk pucuk tanam, di mana juga berada kita boleh melaksanakan aktiviti pertanian. Okey, dan kita melaksanakan dengan bersama keluarga merupakan salah satu aktiviti yang sangat produktif dan ia juga merupakan satu terapi yang baik pada minda dan fizikal kita. Right? Okey, next. Okey, berkebun di kala pandemik. Kalau tertarik. Apa, mak dapat gangguan. Saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan untuk off kat mic eh. Izinkan saya berkongsi sikit. Alright. Okey, kalau tuan-tuan tengok sini, berkebun di kala pandemik. Ini semua antara gambar-gambar yang wujud ketika pandemik. Bukan wujud sebelum pandemik. Nampak tak orang kata macam cendawan tumbuh selepas hujan. Alhamdulillah. Okey, macam-macam aktiviti yang dilakukan semasa pandemik COVID-19. Alhamdulillah. Ianya konsisten sehingga kini. Hasil daripada lawatan kami, pemantauan kami memeriksa kebun-kebun komuniti sebelum pandemik dan kebun-kebun komuniti wujud semasa berlakunya pandemik, alhamdulillah ianya konsisten. Dan ada juga yang dah bertukar kejaya daripada kejaya mereka sekarang selain daripada petani kepada usahawan tani. Okey. Berskala besar. Mula dengan suka-suka dan berjaya berskala besar. Ada yang melaksanakan sayuran kangkung, labu, pandan, nenas, berkesimpun dalam bidang pertanian selepas berlakunya pandemik COVID-19. Kalau kita tengok kat sini, ada aktiviti menghasilkan hidangan produk, ada aktiviti menghasilkan sayur-sayuran, ada aktiviti menghasilkan kompos. Semua yang boleh menjana pendapatan. Dan ada aktiviti bersama keluarga. Okey, ini merupakan salah satu aktiviti yang berlaku ketika pandemik. Okey, saya baca satu. UNIZA student donate vegetable garden. Pelajar-pelajar UNIZA mendermakan UNIZA di Terengganu mendermakan sayuran-sayuran kepada golongan yang memerlukan. Nampak tak? Selain daripada kita pucuk tanam,
kita dapat mengeluarkan hasil, kita dapat menjana pendapatan dan kita juga boleh melakukan aktiviti-aktiviti kebajikan melalui aktiviti tanam bantah. Uniknya tanam bantah. Okey? Okey, next. Okey. Kalau kita sebut mengenai edible landscape. Edible landscape ni merupakan salah satu perkara yang merupakan elemen utama dalam menjayakan aktiviti tanam bandar. Okey, landscape is not totally about flowers. Ah, jangan salah faham eh. Kalau saya kata landscape, landscape is not totally about flowers. Landscape adalah satu pemandangan yang kawasan yang cantik pemandangan di kawasan darat. Okey, edible adalah any tanaman, pelbagai jenis tanaman yang boleh kita makan. Edible ni mewakili benda yang boleh kita makan. Tak kisahlah tanaman ke, objek lain ke macam pen, kertas. Okay? So edible ni bila kita sebut edible landscape adalah tanaman, benda yang boleh kita makan di kawasan landscape kita. Contohnya, kita nak tanam sayur. Okay, selain daripada kita buat kebun komuniti, kita juga mengamalkan aktiviti-aktiviti yang sihat seperti tidak gunakan bahan kimia, mengurangkan penggunaan bahan kimia, susun atur yang menarik. Kalau contoh di Putrajaya, mereka melaksanakan kebun komuniti, tanam sayur, tanam pokok buah-buahan, tanam reba, tapi dalam masa sama mereka mengamalkan, menitikberatkan elemen-elemen estetik, kecantikan. So jadi selain daripada cantik, selain daripada tanaman, mereka juga memastikan kebun mereka cantik dan boleh menjana atau pendapatan, iaitu pendapatan agrotourism, agro pelancongan. Jadi kalau kita tengok, kalau kita tengok dekat belakang saya punya, saya punya background ni, itu contohnya edible landscape. Kita, saya tanam sayur, kami tanam sayur bukan straight forward macam kebun biasa. Kami tanam sayur dengan menggunakan kaedah-kaedah seni, ada seni sikit untuk memastikan tanaman disusun atur dengan komposisi yang dan seksi yang betul dan menarik. Okey, memberikan penataan landscape yang orang kata produktif. Itu dan memberikan impak estetika yang sangat menarik. Ah, itu contoh edible landscape, right? Okay, next. So konsep am dalam edible landscape adalah pertama, kita tanam tanaman yang kita menggunakan edible landscape untuk menjalankan kebun pertanaman bandar. Pertama adalah kita menggunakan menanam tanaman-tanaman yang berguna kepada diri kita sendiri, kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita sendiri. Apa yang kita masak, kita tanam. Ah, itu konsep dia. Okey, so untuk memenuhi keperluan dapur kita, sebelum kita fikirkan memenuhi keperluan dapur kawan-kawan kita, komuniti kita. Okey, itu yang paling penting. Macam saya sendiri, apa yang tanaman saya perlukan ada di rumah saya. 5 tanaman je. Daun pandan, daun kucai, 5 purut, 5 kasuri, 5 nipis. Ada sikit sorry, 6 kesum. Ini yang kami perlukan, bukan kari, 7. 7 kari. Ini yang kami perlukan, saya perlukan hari-hari oleh wife saya untuk masak. Okey, so cukup. So saya tak payah keluar pergi kedai nak untuk belikan 7-5, sebab 7-7 ni merupakan tanaman yang utama yang saya perlukan di rumah saya. Okey, tuan-tuan ada juga tanaman utama yang perlukan di rumah tuan-tuan. Okey. So, tanaman yang mudah disengadakan. Dulu kita ada istilah 3T, tanam tinggal tuai. Kalau boleh, kalau 3T tu dah tak ada lagi dah. Tanam tinggal tuai tu tak ada lagi dah. Kalau boleh kita ada tanam tengok tuai. 3T juga. Tanam, kita tengok untuk kita pastikan okey ke tak okey, kurang baja ke tak boleh, kita buat diagnosis sendiri dan tuai. Okey, 3T juga, tapi tanam tengok tuai, bukan tanam tinggal tuai. Okey tuan-tuan eh. Okey, so penglibatan di kalangan komuniti, individual agency. Ini sangat penting. Participatory antara individu, community, society sangat penting dalam melaksanakan edible tanam bandar. Okey, so kombinasi pertanian makan tanaman yang boleh kita makan dan juga pelbagai tanaman hiasan. Ini saya nak pastikan adalah companion plant. Companion plant ini juga merupakan salah satu teknologi juga dalam bidang pertanian. Okey, teknologi yang tidak menggunakan gadget. Tapi dia menggunakan seni. Okey, itu juga ada teknologi dalam tanaman. Kalau kita tengok sekarang ni, bandar-bandar besar di seluruh dunia termasuk Malaysia tengah mengamalkan Sustainable Development Goal, iaitu menggunakan kaedah-kaedah teknologi. Okey, sama ada menggunakan gadget ataupun tidak, dan juga menggunakan kaedah-kaedah teknologi yang orang kata tidak menggunakan tenaga elektrik yang sangat besar, iaitu companion plant. Nanti saya akan kupaskan apa itu companion plant. Okey. Dan aktiviti tanam bandar juga dia menggalakkan amalan tanam baik. Okey, selain daripada kita dapat membantu tanam, kita juga melaksanakan aktiviti good agriculture practice. Amalan tanam baik bukan untuk kita saja, amalan tanam baik ini. Bahasa mudah dia, amalan tanam baik ni adalah untuk rakyat Malaysia, untuk seluruh dunia, untuk
Kenapa? Sebab benda ni adalah boleh membantu dalam kelestarian alam sekitar. Sebab tu saya katakan bahawa aktiviti tanah bandar ni bukan sahaja aktiviti yang menjimatkan, boleh menaik taraf sosioekonomi, tapi juga aktiviti yang boleh membantu memelihara alam sekitar kita. Kita tak nampak sebab kita tak boleh, sukar nak measure, susah nak ukur. Macam contoh, macam mana kalau kita gunakan sisa tanaman sebagai kompos. Memang kita tak nampak, tapi kesan dia bukan sekarang. Kesan dia akan impact daripada puluhan tahun akan datang. Bahasa dia mudah saja. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buang plastik sekarang, plastik tu tak akan terurai selama-lamanya. Kita tak nampak. Kita buang pun kita tak tahu. So kalau kita simpan, kita gunakan semua plastik tu, plastik tu akan dapat digunakan sepenuhnya dan tidak dapat untuk mengelakkan daripada pencemaran alam sekitar itu. Inilah keunikan dia dalam melaksanakan aktiviti tanaman. Okay, next. Okey, kaedah tanaman teknologi yang terkini dalam aktiviti tanaman bandar. Sekarang ni aktiviti tanaman bandar ni memang dah pelbagai-bagai teknologi yang ada digunakan. Okey, yang tengah hangat digunakan. Okey, sebab apa? Semata-mata untuk menghasilkan produktif hasil seluar yang sangat tinggi. Okey, mass production. Alright. Kat sini saya ingin mengatakan bahawa saya pun tak nak cerita panjang. Sebab apa? Saya akan cerita pasal overview pasal tanaman bandar, kaedah-kaedah yang digunakan. Dan ini mungkin sahabat saya Encik Razak akan explain, okey, penggunaan dengan plant factory. Okey, kita tengok sini adalah kaedah fertigasi, kaedah nutrient film technique. Tengok dekat nutrient film technique tu, atas tu ada gambar solar, ada solar panel, dan kaedah hidroponik. Dan yang kat bawah ni adalah kaedah indoor vertical farming. Indoor vertical farming ni adalah bahasa mudah dah kilang sayuran. Kilang sayuran ni tengah trend sekarang ni. Okey, tengah top segala aktiviti. Kaedah teknologi tanaman ni bukan di Malaysia saja apply, hampir di seluruh dunia. Kerana apa? Kerana mereka nak pastikan dengan kawasan yang sempit, mereka dapat melaksanakan aktiviti tanian dan juga mereka dapat melaksanakan hasil, menghasilkan aktiviti tanah yang berskala besar, yang menghasilkan hasil yang banyak. Dan ini juga sedikit banyak dapat bantu golongan-golongan B40 untuk melaksanakan aktiviti tanian dan mereka dapat menjana pendapatan dengan hasil yang sangat lumayan. InsyaAllah. Okay? Kalau kita tengok sini, bawah-bawah ni saya telah mengadili satu orang kata bengkel penghasilan mengenai indoor vertical farming di kawasan, ada permohonan untuk menghasilkan indoor vertical farming di kawasan tertutup, kawasan-kawasan rumah-rumah terbiar ataupun kawasan-kawasan gunakan kabin. Okey, sayuran juga menggunakan indoor vertical farming juga merupakan satu kaedah yang dapat kita mengawal suhu, mengawal pertumbuhan dan juga mendapat menghasilkan hasil yang consistently. Okey, insyaAllah sahabat saya Encik Razak akan explainkan pasal kilang sayuran. Dan apa yang saya ingin katakan kat sini adalah ini merupakan teknologi-teknologi yang terkini yang tengah beroperasi di negara kita. Cuma kaedah-kaedah terbaru seperti kaedah IoT, kaedah menggunakan Internet of Things, okey, kaedah menggunakan drone, okey, untuk menghasilkan saya untuk dalam IR 4.0, Industrial Version 4.0. Okey, dan kaedah menggunakan orang kata sistem pengairan yang terkawal, watering system management dalam memastikan aktiviti-aktiviti tanaman bandar yang berteknologi tinggi ini dapat dilakukan dengan jayanya. Okey, kalau tuan-tuan tengok apa yang tuan-tuan dah buat. Semalam baru ni saya pergi kebun kumbia dekat Putrajaya, mereka menggabungkan dua elemen, konvensional dan teknologi. Okey, konvensional mereka menggunakan batas-batasan dan teknologi mereka menggabungkan fertigasi, hidroponik dan untuk kedua-dua ni menggunakan hasil yang sangat baik dan sangat baik pada mereka. Okey. Next. Okey, ini merupakan teknologi juga, nampak macam tidak menggunakan gadget. Okey. Sebab saya nak tunjukkan kat tuan-tuan dan puan-puan ni, teknologi is not totally we deal with the gadget. Okey, teknologi we deal with the mind. Kita deal dengan mind kita. Apa kita nak pastikan kita punya tercapai dan dalam masa yang sama kita dapat memelihara alam kita, menghasilkan tanaman, menjana pendapatan dan juga bantu memulihara alam kita. Ini merupakan agenda, okey, agenda utama sekarang ni. Alright. Okey. So penggunaan recycle dan upcycle. Recycle, kita menggunakan barangan terpakai. Of course, semua tahu 3R. Reduce, reuse, recycle, menggunakan barangan terpakai untuk memelihara dalam kita. Dan kita upcycle maksudnya kita design kita punya barangan material recycle tu supaya menjadi benda yang cantik dan menarik dan kita boleh gunakan dalam bidang pertanian. Tuan-tuan tengok kaedah recycle dan upcycle nampak mudah 4R, okay, tapi kaedah ini dapat menjimatkan ruang dan masa sama dapat mengeluarkan hasil.
pelbagai tanaman yang tanam di sini. Okay, ini dia panggil 4R. Reuse, reduce, recycle dan elemen yang R yang keempat adalah remarkable. Nampak tak? Okay, bukan sekadar bercucuk tanam menghasilkan tapi dapat mengembara anak kita kita. Tuan-tuan tahu kalau saya nak cerita pasal statistik barangan-barangan yang barangan-barangan yang sampah-sampah serak dekat Malaysia ni melibatkan Malaysia kerugian hampir bilion setiap tahun untuk menguruskan barang-barang terpakai, barang-barang sampah ni. Jadi kitalah sebagai rakyat Malaysia dalam mengatasi, dalam sibuk kita menggunakan teknologi, kita juga mesti ada satu jati diri untuk kita melaksanakan jati diri tanah bandar supaya dapat menerima kita juga. Okay, so United Gathering Drum. Ini UGD ini merupakan tong drum warna putih, yang tong drum orang biasa orang gunakan untuk isi air. Dan kita olahkan menjadi sebagai tempat untuk menghasilkan tanaman sayuran. Okey, sayuran jenis daun lah. Ini semua aktiviti ni memang kami jawapan tanian Desk Officer Seluruh Malaysia akan memberikan bimbingan kepada tuan-tuan puan-puan. Okey, dan bekas tanaman juga, bekas tanaman salah satu kaedah juga dalam kita melaksanakan aktiviti kalau rumah tak ada tanah. Contoh kita dekat balcony. Takkan kita nak buat batas kat balcony kita? Kita nak dekat bekas bekas tanaman yang, supaya dapat mengeluarkan hasil. Ini juga teknologi tuan-tuan eh. Okey, next. Okey, kaedah konvensional. Kaedah konvensional ataupun kaedah tradisional. Okey, jangan terkejut eh. Jangan kata oh tanam sayur dekat pasu, tanam sayur dekat batas tak ada teknologi ni. No. Ini juga teknologi. Saya sendiri dah buat kajian mengenai perception, combination of conventional method dengan teknologi method in urban agriculture. Saya buat kajian dekat Shah Alam, dibantu oleh Jabatan Pertanian punya staff. Okey, terima kasih Cik Azman dan Puan Yanti banyak bantu saya dalam buat saya buat tesis saya mengenai gabungan konvensional dan teknologi dalam bidang pertanian di satu kawasan. Memang ada. Kita jangan terkejut eh, golongan mana yang akan suka buat konvensional? Golongan mana yang suka akan buat teknologi? Kalau tuan-tuan nak tahu, kita ada tiga jenis klasifikasi pendapatan dekat Malaysia yang sentiasa digunakan oleh pihak atasan kita, pihak menteri kita, iaitu B40, M40, T20. Okey, kita nampak macam teknologi yang seperti yang saya tunjukkan tadi itu macam fertigasi, plant factory itu memang diaplikasikan oleh golongan B40. Sebab apa? Mereka mengeluarkan hasil yang sangat konsisten dan sangat boleh banyak. Dan golongan M40 dan T20 mereka akan lebih suka kepada yang rest bed ataupun perbatasan. Tengok, walaupun tanam sayur dekat batas tapi kaedah susun atur merupakan satu elemen yang sangat berseni. Okey, dalam masa sama kita boleh menjana pendapatan dengan elemen agrotourism. Kalau tengok kat sini, ini projek yang kami buat di Kampung Subang Ramai, Kuala Perlis. Okey, sempena projek transformasi Kampung Kuala Perlis, Subang Ramai Kuala Perlis ke arah penibatan agrotourism. So kami mencadangkan mereka menanam tanaman secara kaedah konvensional, ada juga kaedah teknologi. So konvensional ni kami mencadangkan menggunakan batu bata, pelbagai jenis tanaman. Okey, untuk memenceriakan. Dalam masa yang sama juga kaedah respect ni merupakan salah satu kaedah yang boleh menghasilkan pendapatan yang yang agak lumayan juga, dan paling penting adalah kaedah penyelenggaraan dia agak mudah. Agak konsisten. Okey. Dan kita juga pelbagai jalan tanah juga menggunakan kaedah konvensional ni dekat mana? Dekat komuniti, kalau tengok dekat rumah flat tu kan. Komuniti Baiduri Kuala Lumpur yang kat bawah tu, flat Sri Perlis. Flat Sri Perlis mereka menggunakan semuanya, tak ada kawasan, mereka menggunakan bekas tanaman dan disusun atur secara vertikal untuk menjimatkan ruang. Dan yang kedua pula, sistem penghasilan dan pengurusan kompos sisa tanaman. Ini juga satu teknologi. Okey, teknologi kita macam mana kita mengurus sisa-sisa tanaman supaya dapat menghasilkan menjana pendapatan. Bahasa mudah dia panggil waste to wealth. Okey, waste lah. Bunyi macam Jawa sikit kan, tapi bahasa dia from waste to wealth. Daripada sisa kepada duit. Macam mana kita gunakan kompos sisa-sisa tanaman kita gunakan semula untuk menghasilkan kompos. Untuk menghasilkan kompos dan kompos tu dapat dijual sebagai produk sampingan. Ada berbanyak kebun komuniti dekat Malaysia ni, dia punya pendapatan dia, tuan-tuan dan puan-puan, pendapatan dia bukan sekadar menjual hasil sayuran segar, tapi dia juga ada menjualkan tanah campuran dan yang paling laku adalah kompos. Sebab apa? Mereka dah berjaya. So mereka akan
kebun komuniti mereka cantik. Jadi bila mereka menghasilkan, mereka kata, okay, kau nak cantik, you tanam gunakan kompos. Kompos ni saya buat. Jadi saya sebagai pembeli pun akan rasa percaya, akan rasa seronoklah. Saya beli kompos ni daripada kebun komuniti yang dah berjaya. Jadi saya tak langsung, mereka juga dapat membimbing saya dan dalam sesama kebun komuniti juga dapat menjana pendapatan yang lumayan. Okey. Penghasilan pengesahan sistem kompos ni merupakan salah satu agenda dalam local agenda 21, iaitu kita nak mengelakkan sisa tanaman ni dibakar, dibuang tanpa tak tentu arah. Jadi kita gunakan pengurusan yang baik untuk menghasilkan satu sistem, satu kompos yang boleh diguna pakai. Ini juga merupakan Bluetooth mode. Ini juga merupakan salah satu kaedah dalam melaksanakan aktiviti pertanian dan bandar dan merupakan salah satu teknologi yang terkini juga. Okey. Okey, tuan-tuan, saya mohon jasa baik untuk mutekan mic tuan-tuan ya. Terima kasih tuan-tuan. Okey, next. Okey, pemilihan jenis tanaman. Biasanya kita akan beritahu kepada pengusaha-pengusaha kebun-kebun komuniti yang ingin berkecimpung, dan kita yang dah berkecimpung kita akan beritahu juga, kita akan share juga. Okey, pemilihan jenis tanaman, kita ada dua jenis tanaman, iaitu tanaman intensif. Intensif lah, kita kena ingat, kalau you nak tanam ni, you nak tanam tanaman dalam kategori tanaman intensif, you kena ada sifat yang rajin. Ini yang paling penting. Okey, kita bagi dia peluang, kita bagi mereka ni satu, orang kata satu pilihan alternatif. Okey, so pertama, kalau intensif, ia menggunakan pengusahaan rapi, tanaman yang paling banyak serat dan tempoh tuan yang singkat. Contoh apa? Kobe, sayur-sayuran, bayam, peria, timun. Okey, tuan-tuan jangan salah faham, kalau saya sebut bayam tu, bayam hijau atau bayam merah, bayam Brazil. Bayam Brazil dia rupa je macam bayam, tapi dia bukan dari keluarga bayam. Okey, alright, jangan salah faham. So ini yang merupakan elemen-elemen yang kena ingat. Kalau tuan-tuan nak tanam sayur, okey, boleh. Nak tanam cili api, cili merah terung, sangat boleh. Tapi tuan-tuan kena rajin. Cakap dengan ahli-ahli kebun komuniti tu, kita kena usaha lebih sikit. Sebab tanaman ni adalah manja, dia intensif, dia kena pengusaha yang rapi. Dan ini, okey, ini yang kita bagi panduan, kita bagi peringatan kepada mereka kalau mereka nak mengusahakan tanaman-tanaman jenis tu, plant intensif. Okey, next. Okey. So, pemilihan jenis tanaman, tanaman tanasak. Tanaman tanasak ni bukan tanaman yang kita 3T tanam tinggal tuai, tapi 3T yang tanam tengok tuai. Contohnya herba yang yang memerlukan masa yang panjang untuk tuai hasil dia. Contohnya kita serai, daun kari, pandan, selasih, pegaga, kado. Ini antara tanaman yang sangat diperlukan dalam diri kita. Kita perlukan aktiviti yang perlukan ada seharian. So kalau kita tanam dengan tanaman yang gini, kita kena ingatlah, ini tanaman tanasak, kaedah penjagaan dia pun agak berbeza. Dia tak manja sangat. Tapi dia juga memerlukan penjagaan yang betul. Okey? Alright, next. Okey, jenis tanaman bungaan produktif. Jenis tanaman bungaan produktif adalah, okey, jenis tanaman bungaan produktif, ini yang saya katakan dengan companion plant. Okey, so sekarang ni kebanyakannya kebun-kebun komuniti di Kuala Lumpur dan kebanyakannya kawasan-kawasan urban farming di seluruh dunia, okey, bukan sahaja Malaysia, okey, sebab saya ada kajian, mereka juga, selain daripada mereka bercucuk tanam yang boleh dimakan, sayur-sayuran, herba kan, untuk perubatan, untuk masakan semula, mereka juga menanam bunga-bunga yang terpilih yang sesuai untuk menggalakkan aktiviti teknologi dalam sudut menarik minat. Okey, menarik minat serangga-serangga berfaedah untuk melaksanakan aktiviti pendebungaan. Okey. Dan macam mana kaedah tanaman yang digunakan ini dapat juga membantu dalam kaedah kawalan musuh dan perosak secara semula jadi. Nampak tak? Kita main benda hidup saja. Bunga, okey, yang boleh tarik serangga, tarik rama-rama, tarik kerulut, tarik burung dan juga boleh membantu mengawal perosak menggunakan kaedah secara semuanya ataupun bioecological control. Okey. So dalam masa yang sama, bunga-bunga ni juga memberikan impak yang menarik. Contoh sebagai cantik,
ada juga yang boleh dekat yang aromaterapi seperti pokok akadani, bunga akadani dan juga okay, dan juga boleh menghasilkan biopesticide seperti pokok lantana cemara. Daun ni kita boleh gunakan sebagai biopesticide pada racun sebagai produk sampingan. Okey, dan juga bunga telang. Bunga telang semua orang tahu. Penghasilan pewarna makanan semua jadi. Di Kelantan, bunga telang merupakan elemen utama dalam membuatkan nasi nasi kerabu. So, ini adalah companion plant. Okey, companion plant maksudnya tanam rakan laman anda dalam memastikan elemen-elemen kecantikan, ada elemen-elemen yang boleh membantu memulakan dalam kita secara semula jadi. Okey, so kepada mereka, saya rasa seronok sebab kebanyakannya kebun-kebun kuting yang saya dah pergi di seluruh Malaysia, di utara, di barat, pantai semenanjung semua, termasuk di Labuan saya pernah pergi dan juga di Putrajaya, mereka memang ada menanam tanaman-tanaman companion plant yang untuk membantu memelihara alam sekitar di negara kita. Okay. Memang orang kata mereka memang dah ada satu awareness dalam memastikan aktiviti-aktiviti tanah bandar ni berlangsung dengan orang kata berlangsung dengan secara mapan, sustainability. Okay. Ini penting tuan-tuan, sebab tu saya dok mention dalam IG saya, dalam TikTok saya, dalam FB saya. TikTok saya tu bukan pasal joget-joget lah. TikTok saya tu lebih pada info-info pertanian. Pentingnya kita memastikan segala aktiviti pertanian ni ke arah sustainable and resilient. Kemampanan dan keberdaya tahan. Okay, sebab apa? Ini bukan agenda negara kita saja, ini bukan agenda dunia. FAO melalui UN. Okay, so tuan-tuan semua dah buat dah, cuma kita tak perasan saja. Okay, sebab kita kat set kita kena set kepada kita teknologi mesti menggunakan gadget. Tak. Teknologi juga boleh menggunakan tanpa gadget. Ada juga menggunakan gadget dan juga tanpa menggunakan gadget. Kita menggunakan psikologi. Macam mana kita nak tarik rebah gunakan benda-benda yang hidup. Semua jadi. Kita kena tahu pokok apa yang sesuai. Kita kena, kat situ ada elemen pokok pula. Kita kena tahu pokok apa yang sesuai untuk nak tarik rebah. Kita nak tarik segala serangga perosak ni. Serangga perosak supaya dia nak serang kita di tanaman tu, dia lencung sikit ke bunga-bunga yang boleh menarik minat dia. Dalam masa yang sama, mereka bila dah puas, dia akan belah. Dia akan pergi. Dia akan pergi. Contohnya kalau apa yang saya tanya dengan sifu-sifu saya, kata kalau 10 ekor tu nak menyerang tanaman kita, lebih kurang 3 atau 4 ekor dah sesat ke bunga. Bunga companionnya. So tinggallah yang balance tu serang. Tapi kena serang juga sebab apa kita tak menggunakan kimia. Okay? Tapi peratusan serangan tu agak kurang. Okay, ini kita gunakan kaedah bioecological control yang sangat penting dalam menjaga amalan tanam baik, terutama di kawasan bandar. Alright, okay, next. Okay, ini kebaikan kita melaksanakan aktiviti tanam bandar. Okay, kita bantu pertama sekali, yang paling utama sekali, termasuk kalau tuan-tuan tengok RMK12 yang telah dibincangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, semuanya ada sentuh mengenai kos sara hidup untuk B40, M40 dan T20. Benda-benda ni semua merupakan kategori yang sangat penting untuk kita perkasakan mereka. So melalui aktiviti tanam bandar, sama ada di kawasan besar, berskala besar atau berskala kecil, di laman kita, di kawasan kebun-kebun kita, di laman kita, maksudnya di rumah kita lah, ia juga memang tidak lari dapat membantu menjana pendapatan kita, mengurangkan kita punya cost of living, okay? Dan membantu kita buat saving. Okay? Contoh untuk B40, M40 dan T20. Okay, so ia juga dapat menjayakan program tanam bandar dan ia juga merupakan kekuasaan peribadi. Sebab apa? Kita dapat jana pendapatan. Kita rasa okay, tanaman yang kita gunakan ni memang sesuai untuk kita terus masak dan ia bebas daripada kimia, penggunaan kimia, dan ia juga mengumpulkan bersera alam dan kita rasa seronok. Contoh, kita dapat menggunakan ruang tanam yang secara optimum. Dekat balkoni pun aku boleh tanam 50 lah. Tak payah tanah pun. 50 aku tanam sepasu. Tapi aku dapat jimat duit sebulan sekian. Nampak tak? Kita seronok. Okay, dan sebagai medan interaktif sosial. Bila kita kat kebun komuniti, kita kadang-kadang kita tahu siapa ahli-ahli kita. Tapi kadang-kadang kita tak tahu, tak kenal. Tapi dengan adanya kita dapat berinteraksi secara sosial. Dapat mengurangkan tekanan, menghilangkan stres. Okay? So kita dapat belajar. Okay, dan satu yang dalam masa sama kita dapat interact macam mana kita nak menghasilkan produk-produk hiliran yang boleh menghilang pendapatan. Okay, dan yang seronoknya adalah keberdaya tahan dan kelestarian. Memastikan dalam benda ni sentiasa ada. Bukan kalau boleh saya cakap, janganlah stop untuk buat kebun bandar. Teruskanlah.
Okay, teruskanlah buat aktiviti tanam bandar, tak kira di mana anda berada, sebab apa benda ni sangat penting dan ia merupakan, jangan sebab kita buat tanam bandar ni sebab COVID. Okay, jangan. Kita buat benda ni untuk kita punya berjana pendapatan. Alhamdulillah lah, alhamdulillah memang semuanya berjalan dengan lancar. Okay, so sebagai terapi minda, fizikal, mental, okay, kita mengalahkan senaman. Kadang-kadang kita tak boleh nak, orang kata tak mampu untuk berjoging, bermain basikal di kawasan kita kan. So kita cukup dengan orang kata bercucuk tanam. Kita berkebun, bersihkan laman, cabut rumput, gemburkan tanah, berpeluh juga. Ha, saya akan spend satu hari sejam ataupun setiap minggu lah, setiap minggu setengah jam pagi dan setengah jam petang bermain dengan pokok. Dan saya akan bersembah dengan pokok. Okey. Dan yang paling yang paling penting adalah yang membantu dalam food safety and food security dalam terutamanya lah COVID-19 ni. Saya secara peribadi saya seronok. So apa dulu saya cakap pasal food safety, food security dulu memang sukar untuk dipahami. Tapi sampai sekarang bila saya cakap food safety and food security, semua dah faham apa tu food safety, apa tu food security. Sebab apa? Impact daripada COVID-19. Alhamdulillah, itu dari sudut yang baguslah daripada ni kan. Tapi macam mana pun, segala aktiviti saya nak pesan kat sini, segala aktiviti yang melibatkan kebun komuniti, melibatkan interaksi, kita kena jaga patuhi SOP. Okay, berkebun pun kena ada patuhi SOP. Okay, alright, next. So ini manfaat dia sebagai riadah pendidikan. Pendidikan ni tuan-tuan bukan kepada kita generasi yang dah berumur ni macam saya ni lah. Dia juga penting untuk generasi-generasi muda. Kita nak kenalkan pada dia. Oh, inilah tanaman nasi kerabu, bunga telang yang buat nasi kerabu. Inilah kesum atau yang digunakan untuk membuat alaksa. Inilah pandan yang digunakan untuk buat nasi lemak apa semua tu. Okey, apa lagi? Inilah lima pulut yang digunakan untuk buat tom yam kepada generasi muda. Okay, so mereka akan mula minat dalam bidang pertanian daripada peringkat muda lagi. So kita bila peringkat muda dah minat, dia akan terus konsisten. So kita tak ada ketandusan generasi muda dalam bidang pertanian. Sebab apa? Lama-lama generasi muda ni dia generasi akan datang dalam pertanian ni dia dah main dengan teknologi. Okay, teknologi. So kita nak mereka ni berkecimpung dalam pertanian dan juga sebagai informasi, manfaat seronoknya sebagai informasi dan kelestarian. Informasi sebagai apa? Kita label kata nama kita. Dan sebab kelestarian, kita pastikan tanaman kita ni sentiasa wujud, sentiasa ada untuk kepada alam sekitar kita. Okay, next. Okay, infrastruktur hijau. Ini merupakan salah satu teknologi yang kita tengah, orang kata kami tengah jabatan tengah menggalakkan, tengah emphasiskan teknologi hijau, iaitu menggunakan panel solar, menjana elektrik tanpa menggunakan tenaga elektrik yang seperti TNB itu, tapi kita gunakan solar system. Okey, sistem tuaian hujan, rain water harvesting, kita tuai harvest air hujan tu dan kita gunakan untuk siraman. So kita jimat penggunaan air. Okey, so rumah kompos, setiap kebun komuniti memang yang mana saya pergi dia memang akan ada ruangan untuk buat kompos. Okey, so ada juga dia akan dia setiap nasi dia akan ada ruangan untuk buat nasi semayan. Okay, dia menjual nasi, menjual segala pokok yang mereka buat tu nasi semayan untuk menjana pendapatan mereka. Dan ada juga muka elemen kita semula dan menggunakan penanaman secara vertikal. Okay, mereka secara vertikal ni mereka tahu mereka tak ada kawasan yang luas, tapi mereka nak juga tanam, kita galakkan secara vertikal. Secara vertikal ni adalah dia menyematkan ruang dan dia boleh mengelakkan penanaman penerokaan tanah secara besar-besaran. Okay, sebab dia ada impact dia vertikal, dia menyematkan ruang. Okay, so dia tanpa menggunakan paksa kita nak troka tanaman-tanaman tanah-tanah tu untuk membuatkan kebun. Tak perlu kan? Okey. Ini merupakan teknologi hijau yang support dan menyokong dalam SDG, iaitu Sustainable Development Goal yang telah dicadangkan peringkat antarabangsa. Okey. Dan juga di Kuala Lumpur dan di Putrajaya memang kita ke arah local agenda 21, memang kita memang terapkan benda ni. Tapi tadi saya harap agar tuan-tuan dapat orang kata sedikit sebanyak memberikan tumpuan mengenai green infrastructure dalam aktiviti tanaman tuan-tuan. Okay, next. Okay, cantik hebatnya pula adalah tanaman yang kita nak pastikan kita nak tanam ni, untuk nak salah satu elemen untuk kita kelestarian lah, kita pastikan tanaman yang kita tanam ni kita tahu fungsi sebaliknya. Bukan pakai untuk jualan segar saja, bukan untuk makan saja, kita kena ingat tanaman-tanaman yang tanam ni juga ada potensi untuk penghasilan produk-produk yang unik. Untuk kosmetik, untuk kesihatan, untuk ternak ukuratan bunga segar, untuk pembelajaran, untuk perubatan, untuk terapi. Okey, contohnya
tanaman yang kita tanam tu bukan kita untuk makan, tapi kita berjual untuk produk. Untuk apa benda ni? Sebenarnya untuk menjana pendapatan kita. Okay, produk sampingan. Okay, next. Contoh kat sini. Kita tahu kunyit. Kunyit untuk apa? Kunyit untuk masakan. Okay, tapi kunyit juga boleh digunakan untuk produk kecantikan. Dalaman. Contoh kita buat apa nama jamu. Jamu pada kunyit. Kita minum. Luaran. Kita buat facial scrub daripada kunyit. Nampak tak? Nampak tak? Satu tanaman tu bukan sekadar untuk makan, tapi kita boleh juga gunakan pelbagai fungsi. Contoh kena ingat, kosmetik, industri kosmetik menjana pendapatan yang lumayan di negara kita. Okay, kosmetik saja. Saya tak nak sebutlah siapa pemain-pemain industri kosmetik yang terkenal. Tapi kita tahu kosmetik merupakan salah satu komponen yang utama dalam faktor sumber pendapatan negara kita lah. Dan kosmetik juga tengah trend menggunakan bahan-bahan yang semula jadi daripada tanaman. Jadi kita nak potensi dekat mana? Kalau saya tanam kunyit, saya boleh buatkan 2-3 jenis pendapatan. Pendapatan pertama saya tanam, saya jual hasil segar. Pendapatan kedua, saya jual anak kunyit dalam bentuk polybag. Dan pendapatan ketiga, saya jualkan minyak pati atau serbuk kunyit kepada syarikat OEM company. Jadi saya dapat 3 jumlah sumber pendapatan. Nampak tak? Okay, next. Ini semua you boleh next eh. Ia boleh lakukan di kawasan tanaman dayu all eh, di kawasan kebun-kebun. Okey, ni tengok 5 perut. 5 perut, okey, daun dia kita gunakan untuk masakan, tom yam, paprik. Okey, buah dia jangan digunakan untuk masakan, tapi buah dia kita gunakan sebagai produk sampingan. Kita buat apa? Kita buat sabun, buat minyak pati, buat body scrub, kan? Sekarang ni tengah trend EO. EO apa? EO ni semua tahulah. Generasi muda ni tahu EO ni apa kan? Essential oil. Tak kisahlah apa barangan. Semua orang tahu essential oil ni wangi lah. Dia buat dia tapi orang tak tahu yang ada essential oil tu dia buat daripada 5 perut. So apa dia tak tulis 5 perut situ? Dia tulis kafir lain. Kafir lain. So 5 perut daripada essential oil daripada kafir lain tu ada 5 perut. So nampak tak orang duk bayangkan bunyi bau sedapnya bau tapi datang daripada 5 perut. Bayangkan kalau kita tanam 5 perut, pertama tanam 5 perut kita jual dapat jualkan hasil segar. Daun dia dan jual buah dia. Kedua, 5 perut kita dapat menjual anak benih pokok. Okey, ketiga 5 perut kita jual minyak pati untuk buat pemprosesan produk kosmetik. Nampak tak? Okey, so kita tengok kat tu USM telah menjalankan kajian penghasilan 5 perut. Ni zaman COVID ni, zaman pandemik ni 5 April 2022. USM melaksanakan mencipta hand sanitizer daripada daun 5 perut. Nampak tak tuan-tuan? Apa yang saya cuba cakap kat sini adalah tanaman yang kita tanam dekat kebun komuniti kita ni merupakan sumber pendapatan yang sangat luas pada kita. Bukan sekadar untuk masakan, tapi juga untuk produk. Of course, produk kesihatan memang sangat tinggi permintaan dia sekarang ini. Okay, so kalau macam saya sendiri, memang saya dah pernah buat 5 perut, saya hiris-hiris, saya buat body scrub mandi. Okay, 5 perut buah ada yang kita boleh buat untuk mandi. Dah tengok, dah ada, dah jual sabun. Sabun berasaskan 5 perut, sabun mandi. Okay, ada sabun cuci pinggan, macam-macam. So, inilah keunikan dia. Right, next. Next please. Bunga telang. Semua orang tahu bunga telang. Kebanyakannya kafe-kafe dekat Malaysia yang terkenal sekarang ni saya tak nak sebut. Nanti saya ingat saya promosikan kafe-kafe tu pula. Dia akan jual produk-produk yang menghasilkan bunga telang. Ada cake cheese lah, air biru lah, air sky blue lah. Okay. So dengan bunga telang, dia boleh gunakan untuk masakan, untuk pewarna, untuk jual anak benih dan dalam masa sama dia juga boleh menarik serangga-serangga yang baik untuk datang ke kebun kita. Okey, nampak tak keunikan dia? Tuan-tuan kena ingat, teknologi tanaman ni bukan sekadar boleh untuk dimakan gitu saja. Kita cuba macam teknologi yang boleh pelbagaikan sumber pendapatan kita. Okey. Kalau ada orang Kelantan kat sini, saya nak cakap, saya bukan Kelantan, saya orang Johor. Kalau ada orang Kelantan kat sini, saya cuba nak pesan you all banyakkanlah tanam bunga telang. So apa kebanyakannya adalah suruhan dua generasi muda yang tak tahu bunga telang ni merupakan elemen utama dalam penghasilan masakan signature negeri Kelantan yang nasi kerabu. Okay, next. Cik Abdullah Fi bin Abdullah Kelantan, alhamdulillah. Selamat perkenalan tuan. Cik Abdullah Fi bin Abdullah. Okay, so harap Cik Afif bin Abdullah dapatlah menanam bunga telang. So, apa saya mendapat saya pernah dihubungi oleh pihak kerajaan negeri Kelantan. Dia tanya saya, Cik Ali, apakah tanaman sesuai untuk negeri Kelantan? Dia cakap kalau boleh tanam bunga telang.
buat sebagai ikon di Kelantan. Sebab apa? Itu tanah bunga telang merupakan sumber utama dalam penghasilan nasi kerabu di Kelantan. Nasi negeri kerabu merupakan signature pada makanan di Kelantan. So, tanah banyak-banyak. Okay, alright. So, teknologi pertanian sekarang ni, dia sangat besar. Okay, tak ada ruang pun kita boleh wujud tanam. Gunakan keadaan apa? Keadaan vertikal. Nampak tak? Itu pun teknologi. Okay, so gunakan bahan terpakai pun teknologi. Okay, tanam sayur di balkoni pun teknologi. Di balkoni pun teknologi. Teknologi apa? Kita berfikir. Kita ada teknologi, kita ada balkoni yang tak besar. Kita jangan jadikan balkoni kita kebun yang besar pula. Kau runtuh balkoni tu. Kita tanam, letak apa yang kita perlukan. Sepasu lima puruk, sepasu kunyit, sepasu kesum, sepasu kucai, sepasu limau nipis, sepasu lima kasturi. Sepasu daun pandan. Cukup. Susun atau menarik dan jangan terlalu berat sangat. Terutamanya dekat. Sebab saya perasan dekat balkoni, pantang ada balkoni, semua nak letak. Bahaya tu. Okay? Kekuatan dia. So ini antara teknologi yang kita dapat gunakan dalam dalam tanah bandas walaupun secara konvensional. Nampak tak? Okay? Macam tengok dekat guna bahan terpakai tu dekat gambar tengah-tengah tu. Dia panggil self-watering system. Itu pun teknologi juga. Macam mana tanpa menggunakan air, air disedut menggunakan sumbu, akan rotate. Itu juga self-watering system untuk tanaman-tanaman herba seperti sayuran dan tanaman-tanaman seperti kesum lah, kesum, pulina. Itu juga teknologi yang kita tak nampak. Okay, okay, next. Next, please. Sekejap ya, Cik Adli. Okay, terima kasih. So, ruangan yang kalau okey, ini yang terbaru daripada pihak saya. Saya menceritakan di Akhbar Kosmo memanfaatkan ruang bagi petani. Tak ada ruang bertani, tak mengapa. Kita boleh gunakan kaedah vertikal. Ada ruang untuk kita untuk bertani, kita teruskan. Okey, yang penting objektif kita tercapai. Objektif apa? Pertama, kita nak tanam tanaman makanan kita buat untuk kita guna sendiri. Kedua, kita nak menjana pendapatan dengan tanaman kita. Dan yang paling ketiga, kita dapat senaman bersama keluarga. Cukup. Okey, itu peringkat individu. Kalau peringkat komuniti, ke arah komuniti. Jual untuk skala besar, untuk kegunaan komuniti, untuk kesihatan aktiviti-aktiviti sihat antara komuniti. Itu komuniti. Kalau dari segi berskala besar untuk ekspor import pun digalakkan, insyaallah itu ada pertanian bandar boleh kita boleh bantu. Okey, dah banyak dah saya tengok teknologi yang terkini seperti di bandar Kelang, di bandar Gombak Petaling, di bawah bimbingan Cik Razak, di bandar Hulu Langat, di bandar Sepang, di Kuala Lumpur, di Putrajaya, jangan ceritalah, memang ada lah, memang itu memang kita satu tugasan kami di jabatan tanah bandar untuk tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mencuba di bidang tanah bandar. Okay, for next. Nanti tuan-tuan boleh dapatkan slide saya daripada pihak Rosetia. Tak ada masalah, insyaAllah. Okay. Ini kebun komuniti. Contohlah kebun komuniti di Shah Alam. Okay. Contoh kebun komuniti di Shah Alam. Macam mana mereka menggunakan ruang yang ada dengan dibantu oleh Jabatan Pertanian Negeri Selangor dan dibantu juga oleh pihak dengan bersama dengan pihak MPSA dan pihak Tenaga Nasional. Okey, mereka melaksanakan aktiviti di bawah pencawang. Okey, maksudnya macam mana mereka menggunakan kaedah konvensional dan ada juga kaedah teknologi, tapi hasilnya sangat lumayan. Tapi tentu yang jangan terkejut, gambar-gambar yang menjual macam pasar tani ni bukan waktu PKP . Ni sebelum. Ini sebelum PKP ni. Okey, waktu PKP kita kena follow SOP kita. So macam mana hasil yang dapat kebun tu untuk menghasilkan komuniti dapat dilaksanakan dengan jayanya di kawasan Shah Alam. Okey, super bandar raya besar di Shah Alam dan di bawah TMB. Okey, so next. Okey, ini tabung edible. Saya nak share sikit je. Tabung edible ni tabung saya. Maksudnya saya ada pelbagai jenis tanaman, 7 jenis tanaman tadi. Apa yang saya buat, setiap kali saya petik untuk dia masak dan setiap kali saya petik tanaman-tanaman untuk terapi diri saya, saya akan masukkan minima livosin dalam tabung. Saya meniaga dengan diri saya sendiri. Tapi kalau jiran saya nak, saya tak jual lah, saya bagi je lah. Wang saya digunakan untuk masak. Saya menggunakan untuk terapi saya. Sebab apa, saya suka wangi-wangi yang semua jadi. Seperti lima puruk punya wangi, daun kari, daun kucai, daun bau, kari, pudina, kari, pandan,
lima perut, saya suka daun-daun dia. Kesum, sebab apa, dia merupakan aromaterapi kepada diri saya. Okey, benda tu memang ada fungsi yang unik dan cantik dan ada function yang menarik selain daripada masakan kepada diri kita sebagai aromaterapi. Setiap kali saya petik, saya masukkan limposin. Setiap kali waktu saya masak, saya suruh masukkan limposin. Minima. Alhamdulillah. Dalam sebulan tu orang kata bil air lepaslah. Bayar bil syabas lepaslah. Orang kata beras 5 kilo untuk kami makan anak-anak ni lepaslah. Nampak tak? Kalau saya boleh, tuan-tuan pun boleh. Saya panggil tabung edible. Maksudnya saya katakanlah daun kesum, kita nak beli dekat luar tu sikat singgit. Memang sikat singgit. Tapi zaman PKP ketika itu dan mungkin zaman sekarang ni agak limit pergerakan kita. Okey. So kalau kita pergi kedai tu, kalau ada, adalah. Kalau tak ada, kita pergi kedai jauh sikit. Kita hanya mengerjakan daun kesum seikat singgit, tapi kita lupa yang kos minyak, kos tenaga, kos-kos yang kita susah nak measure tu berjalan je. Macam kalau kita ada kat rumah, kita ada pohon kesum, kita petik, masukkan limposin. Okey. So kita boleh beli baja, kita boleh buat saving. Macam saya cakap tadi, saya punya gini, bil air lepas dan beras 5 kilo, sekampit 5 kilo pun lepas untuk kami anak-anak. Alhamdulillah. Right? Okey, siapa komen tadi, great. Terima kasih. Itulah fungsi kami Jabatan Pertanian untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Hubungilah kami Jabatan Pertanian berdekatan, Jabatan Pertanian berdekatan untuk berkongsi. Okey. Apa yang kita patut kongsi. Okey, next. Okey. So, dalam tanah bandar juga kita boleh menjana pendapatan. Kalau kebun komoditi, jual apa? Ada yang kebun komoditi tuan-tuan, jual pasu ada, jual tanah campuran ada, jual sisa tanaman daripada kompos sisa tanaman ada, jual kayu-kayu terpakai ada, jual produk sampingan pun ada. Dekat Putrajaya ada jual macam-macam produk IAT bayang Brazil, ada jual produk cincau. Semua ni semua menjana pendapatan. Saya tanya mereka, berapa sebulan jual hasil daripada input pertanian, jual hasil daripada barang segar. Ada yang mengatakan minima 2 hingga 3 ribu bersih sebulan tuan-tuan, daripada kebun komuniti. Nampak tak? So benda-benda ni kita set. Aku tanam sayur bukan sekadar untuk makan, bukan untuk jual tanam sayur, tapi aku tanam sayur sebagai banyak hasil aku dapat. Set kepala macam itu. Okay? So aku sampai dapat menjana pendapatan kita. Right? Okay, next. Tengok tarikh tu, rentas Asia pada 1 Mei 2020. 1 Mei 2020 masih bulan kedua PKP pertama dilaksanakan. Tapi individu ni dah menjana pendapatan RM3,750 sebulan. Dia jual apa? Dia jual anak benih sahaja. Pada siapa? Pada kejiranan dia. Sebab apa? During PKP, aktiviti pertanian memang rancak dilaksanakan. Walaupun secara di rumah. Okey, saya sendiri memang tak, alhamdulillah tak menantangan untuk menganjurkan kursus-kursus secara online oleh agensi-agensi kerajaan macam mana nak mengajar aktiviti pertanian terutamanya dalam bidang edible landscape dan tanaman. Tuan-tuan, kalau encik ni boleh, tuan-tuan juga boleh. Okey, 3,500 secara sambilan sahaja. Ini paling banyak. Okey, saya ambil contoh, saya pernah jumpa dengan seorang individu menjual anak benih tanaman-tanaman. Encik Akrib Muhammad begini, okey tak apa. Teruskan. Saya pernah terima dengan berjumpa dengan seorang individu. Okey, dia jual benih tanaman. Dia kata sangat susah sebelum PKP lah, sebelum pandemik. Memang sangat susah. Tapi nasib dia berubah. Nasib dia berubah semasa pandemik, memang alhamdulillah tak menantangan. Tak menantangan, tuan-tuan, dia jual. Kalau dia boleh, tuan-tuan boleh. Kalau dia boleh, kebun-kebun komuniti dekat seluruh Malaysia pun boleh. Right? Okay, next. Okey, kombinasi pintar. Ini yang sangat unik. Dalam tanah bandar, kita menggabungkan elemen konvensional, batas, tanam sayuran, dalam batas, dalam bekas terpakai. Okey, dan teknologi modern, fertigasi, NFT, hidroponik, kilang sayuran yang akan dibincangkan oleh sahabat saya Encik Razak. Dan dibantu dengan konsep infrastruktur hijau, solar, rainwater, bersteam, dan ke arah industri revolusi 4.0. Drone, IoT, gadget, macam-macam kan, WhatsApp, web, semua. Okey, ke dapat menghasilkan pertanian bandar pintar. Okey, dengan menggabungkan empat-empat elemen ni, kita ke arah pertanian bandar pintar. Elemennya selain daripada menjana pendapatan, ia juga ke arah resilient dan juga sustainability. So, salah tu dengan pertanian bandar kita dapat menjana pendapatan dan juga dapat memelihara alam sekitar kita.
ini yang sangat unik kalau kita nak cakap attitude Tanah Bandar. Tapi tuan-tuan yang nak melaksanakan attitude Tanah Bandar ni, jangan lupa lah panggil kami Jawatan Tanian. Okay? Untuk memberikan bimbingan, tunjuk ajar. Dan juga kalau layak, tentu akan terima insentif-insentif yang kami ada sediakan. Alright? Jangan lupa panggil kami. Jangan malu-malu. Okay. Alright. So next. Okay, ni way forward. Way forward dalam jangka tanian, apa yang kami akan buat untuk memperkasakan aktiviti Tanah Bandar. Kami bahagian Tanah Bandar bekerjasama dengan pelbagai bahagian di dalam jangka tanian di seluruh Malaysia ni dan juga pelbagai peringkat pelbagai jangka tanian di seluruh negeri melalui dia satu usaha kami. Pertama, kami akan giat melaksanakan aktiviti pengembangan. Jumpa petani. Okay. Yang baru, alhamdulillah saya sendiri menjaga yang jaga pegawai menjaga Kuala Lumpur dan Putrajaya, sentiasa staf saya kata sentiasa mendapat permintaan untuk untuk menjadi ahli dalam kebun komuniti. Dia bawah Jabatan Tanian, dia bawah Jabatan Tanah Bandar. Ada yang daripada KL, Putrajaya, ada daripada Terengganu, ada daripada Kedah, ada daripada Selangor. Saya cakap mana negeri-negeri lain tu, saya cakap pada dia officer-officer yang berkaitan. Okey. Dan kita melaksanakan pelaksanaan program secara berterusan. Kita tak nak hangat-hangat pihak ayam. Okey. Dan kita juga melibatkan pelibatan NGO dan BBT secara aktif. NGO dan PBT, pihak berkuasa tempatan merupakan sahabat karib Jawatan Tanian dalam masyarakat aktiviti Tanah Bandar. Kita ada MPSJ, Subanjaya, Majlis Pengurusan Sepang, MBSA, itu dekat Selangor. Di negeri lain, Majlis Pemandangan Tampin, penama Majlis Bandaraya Johor Bahru, semuanya PBT yang sangat bantu. Kita working close dengan PBT, Perbanan Putrajaya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Memang itulah rakan sahaja partner Jawatan Tanian. Kita akan teruskan relationship kita dengan mereka. Bukan setakat PBT tapi pelbagai jenis kementerian. Kita ada KPKT yang membangunkan dasar kebun komuniti. Kita ada Kementerian Pembangunan Wilayah. Okay. Kita ada pembangunan Kementerian Kewangan, Kementerian Tanah sendiri. Dan yang paling keempat, kita bekerjasama dengan badan mekanun yang saya kata tadilah dan juga pihak swasta. Pihak swasta seperti pemaju-pemaju perumahan seperti Sunway Group dan juga Sanderby dan pelbagai agensi swasta. Okay. Untuk kita nak pastikan target utama kita melaksanakan aktiviti tanian Tanah Bandar dengan mengeluarkan hasil menanam kita ini memang ke arah yang kata on the right track dan consistently kita rasa dapat meneruskan aktiviti ini. Inilah merupakan 4 way forward Jawatan Tanian melalui bahagian Tanah Bandar dan dibantu oleh bahagian-bahagian yang ada dalam Jawatan Tanian dan termasuk Jawatan Tanian peringkat negeri. Okay, next. Sebagai NGO kami sedia bantu. Terima kasih Puan Susila. Terima kasih. Saya dapat respon yang baik daripada NGO. Terima kasih. So, kesimpulan daripada slide saya ini, sebelum saya pamerkan 3-3 video dan sebelum saya akhiri slide saya ini adalah kita kena bekerjasama. So, apa? Aktiviti produktif ini mestilah berterusan dan konsisten dalam menyumbang proses rantai bekalan makanan Malaysia. Sungguhnya, apa yang saya boleh kata kat sini adalah pandemik COVID-19 membuka mata kita. I'm talking about agriculture sector because I'm agriculture officer, pegawai pertanian. I tengok industri pertanian memang naik mendadak permintaan dia terutamanya selepas berlakunya pandemik COVID-19. Kita tahu pertanian merupakan enjin kekuatan ekonomi negara dan dengan aktiviti pertanian kita dapat penglibatan secara holistik daripada individu petani peringkat individu kepada petani-petani peringkat orang kata big scale berskala besar dan wujudnya petani-petani peringkat belia yang suka berkecimpung dalam tanian menggunakan gadget-gadget dan teknologi terkini. Alhamdulillah. Tapi saya minta, kami minta agar ianya sentiasa berterusan. Konsisten. Okay? Konsisten untuk dilaksanakan di Malaysia ini. Dan semoga perkongsian saya ini mendapat sedikit panduan kepada tuan-tuan dan puan.